Industri pariwisata merupakan sektor yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Pariwisata telah menjadi salah satu sumber penghasil devisa negara dan juga penciptaan lapangan kerja. Nah, dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata di tanah air, maka perlu dukungan penambahan jumlah kamar hotel dan juga akomodasi lainnya. Jumlah usaha akomodasi pariwisata di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 29.742 tempat usaha dengan 788.982 kamar. Berikut ini adalah 5 provinsi dengan jumlah hotel berbintang terbanyak pada tahun 2022. Peringkat 5, Jawa Timur memiliki 333 hotel berbintang dengan 33.185 kamar. Peringkat 4, Jawa Tengah memiliki 339 hotel berbintang dengan 28.144 kamar. Peringkat 3, Jakarta dengan 402 hotel berbintang dan 53.950 kamar. Peringkat 2, Bali memiliki 434 hotel berbintang dengan 47.751 kamar. Dan peringkat 1, Jawa Barat memiliki 552 hotel berbintang dengan 52.518 kamar.